dan juga tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah ikut bersama-sama merayakan ulang tahun dari senior yang kita cintai dan yang kita banggakan. Dalam kesempatan ini, kami juga memohon doa dan kami memohon restu dari seluruh hadirin yang hadir untuk merayakan Pak Dekus, kalau saya manggilnya, karena juga dulu saya sendiri, untuk ikut mendoakan dan juga meridoi perjuangan kami junior-juniornya, khususnya dalam menghadapi pemilu tahun 2024. Kami memohon agar para hadirin yang telah bersedia hadir pada malam hari ini ikut mensukseskan kami kader-kader junior PAKUS dalam kontestasi pemilu tahun 2024. Di sini juga hadir tentunya pimpinan DPD Golkar Kota Surakarta, pengurus dan juga para calon legislatif. Apakah Bapak, Ibu-ibu semua berkenan untuk berdiri yang hadir pada malam hari ini? Om Cu, Ibu Eko, Pak Taufik, Mas Wahyu, Pak Joko, Bu Wanti, Bu Juwinten, Mbak Arum yang hadir pada malam hari ini, saya mohon doa dan dukungan juga untuk kami agar kami bisa amanah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami sebagai kader partai dan sebagai caleg, agar nantinya bisa merealisasikan yang juga adalah cita-cita PAKUS, yakni agar kami kader-kadernya lewat Golkar bisa selalu menjadi bagian yang produktif, yang positif dan juga dicintai oleh masyarakat Kota Surakarta. Amin. Amin. Mungkin dalam kesempatan ini sekali lagi saya mewakili keluarga besar Golkar Kota Surakarta mengucapkan selamat ulang tahun kepada Pak Kus, pemimpin kami, pembina sesepuh dan tentunya tokoh yang kami banggakan, agar beliau selalu diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dengan ini saya izin mencukupi sambutan yang saya berikan. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Ketua DPD Golkar Solo, Mbak Sekar, yang langsung sambutan sekaligus kampanye. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan dari keluarga besar Golongan Karya Surakarta, yang mana dalam hal ini diwakili oleh Mbak Sekar Tanjung sebagai tokoh junior saat ini yang akan melanjutkan cita-cita Golongan Karya terutama di Surakarta. Jadi Gusti, saya pun turut mengambil berarti itu sudah pada hari yang sama. Ini Gusti. Bisa lagi kalau semangat. Atur dan bangun kanjeng